Demokrat akan hancur jika tidak tabayun. Segera gabung dengan KPP kembali. Demokrat dengan egonya keluar dari koalisi perubahan untuk perbaikan KPP dengan mengatakan akan mencari koalisi baru. Capres ada tiga, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Gestur sebagai presiden masih terbawa sampai sekarang dalam pidatonya dan dalam pertemuan dengan elit partai lainnya. Sehingga jika ada yang mengompori tentang AHY tidak ditunjuk sebagai cawapres Anies Baswedan, SBY menyatakan keluar dari koalisi KPP. Demokrat akan merapat kemana? Apakah Demokrat akan merapat ke PDIP? Ingat, masalah SBY masih menjadi Menteri Megawati. SBY dipecat dari pemerintahan dan selembar surat yang diajukan Megawati. Sampai 10 tahun terjadi ketegangan antara Megawati dengan SBY. Jika Demokrat bergabung dengan PDIP, maka Demokrat berada di bawah kendali PDIP Megawati. Akan nyamankah SBY? Rasanya tidak akan nyaman. Apakah Demokrat akan merapat ke Prabowo? Masa lalu, pangkat SBY lebih tinggi dari Prabowo. Prabowo sendiri, jika bertemu SBY, masih memberi hormat. Jika ingin berpindah koalisi, Demokrat masih lebih baik dengan Gerindra ketimbang dengan PDIP. Kemanapun Demokrat akan bergabung, apakah bergabung dengan Ganjar Pranowo atau dengan Prabowo Subianto, yang jelas tidak akan ditunjuk menjadi cawapres. Sementara itu, chemistry AHY dengan Ganjar Pranowo atau dengan Prabowo Subianto belum klik. Chemistry AHY dengan Anies Baswedan sudah klik. Dan selama ini, mereka berangkat bersama ke Bandung dan lainnya. Dari awal, Anies Baswedan didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Berarti, hati mereka sudah condong mendukung Anies Baswedan menjadi capres tahun 2024. Disarankan Demokrat bergabung kembali dengan KPP. PKS sendiri sudah beberapa kali menghimbau agar Demokrat bergabung kembali dengan KPP. Surya Paloh sendiri waktu Saroni akan melaporkan SBY ke Bareskrim dilarang oleh Surya Paloh. Berarti Surya Paloh masih menginginkan Demokrat bergabung. Namun SBY masih mencak-mencak sendiri dengan membawa egonya. Simpatisan Demokrat sudah mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Jika Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan, maka simpatisan rakyat akan kecewa dan mencabut dukungan terhadap Demokrat. Demokrat akan rugi sendiri. Jika Demokrat tidak mendukung Anies Baswedan, kemungkinan Anies Baswedan akan kalah. Demokrat sendiri akan hancur, termasuk Nasdem dan PKS juga akan melompat. Segera tabayun. Demokrat jangan membawa egonya sendiri. Rakyat sedang berdoa, bukan sedang berpikir. KPP akan tetap solid jika ingin menang dalam Pilpres 2024. Manusia yang berusaha, Allah yang menentukan. Semoga sukses.